Maguire tak punya masa depan di Manchester United. Jika duet Ferran dan Lisandro kembali menangkan United, Maguire harus pindah atau mau tak mau siap dicadangkan secara reguler. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea, Emmanuel Petit, merasa masa depan Harry Maguire di Manchester United diambang kegelapan. Pemenang Piala Dunia bersama timnas Prancis itu meyakini bahwa Maguire telah hancur secara mental. Isu perpindahan Maguire ke Chelsea sempat muncul. Thomas Tuchel diyakini telah mempertimbangkan sang pemain sebagai alternatif jika gagal datangkan Wesley Fofana dari Leicester City. "Jika saya Maguire, saya akan merasa tidak aman dan dalam posisi yang sangat sulit," ucap Petit. "Dia kehilangan ban kapten, saya bukan kapten lagi, dia kehilangan tempat di tim, dan sekarang dia di bangku cadangan. Dia punya kualitas untuk menjadi bek yang bagus. Bagi saya, dia bukan salah satu bek top, dia belum sampai di situ. Tapi, dia adalah bek berkualitas jika mentalnya terjaga dan bermain dengan baik. Ini tidak terjadi sebelumnya. Dia telah dihantam kritik dari publik selama 2 atau 3 tahun terakhir. Dia perlu mengambil keputusan besar. Jika dia ingin bermain untuk Chelsea, itu bagus untuknya. Saya pikir dia mungkin akan mendapatkan menit bermain, karena Thiago Silva sudah tua, dan mereka membutuhkan bek tengah. Saya pikir itu adalah posisi yang saling menguntungkan, untuk Chelsea dan Maguire. Jika saya jadi dia, saya akan meninggalkan Manchester United," pungkasnya. Tawaran Manchester United ditolak Ajax, Antony tegaskan tetap ingin hengkang. Antony kembali menegaskan keinginannya untuk meninggalkan Ajax, meski tawaran Manchester United ditolak Ajax. Antony menyatakan dirinya terus memberitahu petinggi Ajax bahwa dia ingin meninggalkan klub sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pemain berusia 22 tahun itu telah memperjelas bahwa dia ingin meninggalkan Ajax dalam beberapa hari ke depan setelah Manchester United menjadikannya target utama. Namun, Ajax menolak tawaran The Red Devils karena juara Eredivisie Belanda itu tidak mau kehilangan pemain bintang mereka, sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Antony itu sendiri. Dalam sebuah wawancara bersama Fabrizio Romano menyusul berita bahwa Ajax telah menolak tawaran 90 juta euro, Antony mengatakan, "Hari ini, dalam pertemuan dengan klub, saya menyatakan minat lama saya untuk pergi, hanya kali ini dengan tawaran yang cukup besar di atas meja. Yang lain sudah tiba." Ajax menolak dengan argumen bahwa mereka hanya punya waktu 5 hari untuk menggantikan saya. "Saya tidak meminta Ajax untuk melepaskan saya. Saya meminta Ajax untuk menjual saya dengan tawaran tertinggi yang pernah ada untuk pemain Eredivisie. Saya telah menyatakan pada tema ini sejak Februari sehingga klub dapat membangun kembali tim dengan tenang. Etis Delik saat ini memegang rekor sebagai pemain termahal yang pernah dijual klub Eredivisie. Pada 2019, ia meninggalkan Ajax ke Juventus dalam kesepakatan senilai 68 juta pounds dan musim panas ini pindah ke Bayern Munich dengan jumlah yang sama.